Oke, teman-teman, kali ini saya memasak omelet sayur yang super irit. Bahannya simple, yang ada di rumah aja. Kali ini aku membuat yang ada di kulkas saja ya. Oke, cek bahan-bahannya. Bahannya cukup sederhana ya, teman-teman. Di sini ada tepung terigu kira-kira 1 mangkok. Itu ada wortel yang sudah diparut ya, terus bawang, daun bawang sudah dirajang. Di sini ada bawang merah yang sudah goreng ya. Di sini bumbu penyedap, terus ada garam, ada merica juga. Terus kita kasih 1 butir telur. Dan semua bahan-bahan ini nantinya kita campur, ditambah air ya, seperti kita membuat bakwan atau bala-bala ya. Itu kayak seperti itulah kurang lebihnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita adonan tadi ya, yang sudah dicampur terus dikasih air sekelilingnya ya, seperti buat bakwan tapi lebih encer sedikit gitu ya. Nanti kita rasakan ya, entah kita incipi itu kurang garam atau kurang penyedap rasa ya, kita boleh ditambahkan sesuai selera. Selanjutnya kita goreng tipis-tipis gitu ya, kita lebarkan atau kecil-kecil enggak masalah sih. Kalau kali ini aku membuat yang agak lebar-lebar kayak kue dadar gulung gitu ya. Nah, ini dilebarkan gitu selebar teflon ya. Kalau kali ini aku membuat dengan wajan teflon. Kalau membuat omelet gini, oh bagusnya pakai teflon ya. Mungkin nanti kita waktu membalik itu lebih enak dan ketebalannya itu bisa tipis gitu loh, nggak terlalu tebal gitu. Oke. Setelah kita tuang ya, kita ratakan biar rata, biar nggak ada lubang-lubang ya kayak gitu. Nanti kita tunggu sampai warna agak berubah. Kira-kira ya warna sayur udah layu begitu kan. Kita tunggu beberapa menit lagi. Oke. Ini resep saya ya, kalau mungkin kira-kira oke lah bisa dicoba oke teman-teman. Nah, kita lihat kan itu warna sayurnya sudah mulai berubah kan. Jadi kita harus sabar ya, kita menggunakan api yang kecil biar nggak gosong. Memasak itu kan perlu kesabaran juga lah. Pelan-pelan ya, nanti kalau sudah saatnya kita balik pelan-pelan ya. Tapi ini kayaknya belum matang betul, yang atasnya itu masih ada warna putih. Coba ya, di bagian bawah kita cek gosong apa enggak itu. Nah ini kalau waktu kita sudah balik ya, kita balik pelan-pelan biar agak halus, agar gitu ya, agar kira-kira sampai ya matang betul. Kita tunggu kita sampai matang, kita iris ya, selera saja kita irisnya.